Hari ini aku mau bikin hanger swirl untuk pengadung sabun. Ada dua tipe yang aku beli, satu yang lentur dan satu lagi yang ini yang keras. Keduanya harganya murah. Yang lentur hanya Rp11.000 untuk 10 pieces dan yang keras harga Rp24.900 untuk 10 piecesnya. Caranya gampang banget. Kita tinggal butuh ukur seberapa panjang, kemudian kita tekuk, kemudian kita potong, kita pas-pasin, dan kita lurusin. Perlu diingat kalau misalnya bahannya si hanger ini dari besi, jangan sampai plastik pelindungnya terkelupas ya, karena kita membuat sabun dengan NaOH, besi akan bereaksi dengan NaOH. Ini aku udah bikin untuk 3 ukuran mold cetakan sabunku. Dan di bagian atas aku kasih lakban hitam supaya lebih aman saat dipegang. Ini yang ungu yang bahannya lebih keras. Selamat mencoba, semoga membantu.